kita dah tak tahu nak cakap apa. So saya fikir nak pandang ke tak, nak pandang ke tak, tu je. So saya just tak tahu nak buat apa, saya pandang je. Saya pandang, tiba-tiba saya nampak sekelompok macam keluarga dengan dekat belakang. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, santai cik lah, kamu membawa anda masai pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Badan saya ni dah semakin berat. Semakin berat dan semakin dah tak selesa. Okey. Lepas tu, saya pun macam, Adam, aku dah tak boleh lah ni. Aku rasa aku kena pergi sebelah nak ambil Yoko-Yoko. Tempat yang macam bagi orang kita hilang, kita punya lenguh apa semua kan. Bila tu, dia kata tak apalah pergi. Okey, perjalanan saya menuju tu, kata menuju tu, memang menuju ke bilik kawan saya yang seorang lagi, yang belakang sebelah tu. Belakang sebelah, saya menuju-menuju. Bila saya sampai ke bilik tu, kita macam pak, tersedar daripada mimpi. And then saya sedar-sedar, saya terbaring dekat atas katil. Atas katil, and then katil dalam bilik yang lama. Lepas tu, bila saya sedar, eh aku dekat mana ni? Aku bermimpi ke apa ni? Tapi rasa macam betul aku ada dekat sini. And then saya pergi dekat tingkap. Saya pergi dekat tingkap, saya tengok dekat bawah. Saya pun panggil. Dia kata, ada siapa-siapa dekat bawah ke? Tolong, tolong, saya panggil macam tu. Tolong, tolong. Tapi tak ada sautan pun. Okay, bila dah jalan macam tu, kawan-kawan saya ni, okay, yang si Idris ni, dia terus park motor. Dia ambil motor, dia terus pergi panggil saya. And then kawan-kawan saya lain, dah, orang kata dah kecoh lah. Saya dah menjerit panggil apa semua. Okay, saya pergi ke ke pintu nak keluar. Saya terajang. Saya terajang, 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 tak dapat keluar. And then pintu tu tak ada tombol pun. Kunci lah. Haa, berkunci. Memang betul-betul berkunci. Kita tak tahu nak, kita nak pegang dekat mana. Kita nak buka ke. Masa and tu then, this kat tingkat 4 eh? Yeah. Oh, okay, okay, okay. Memang tingkat 4, okay. Memang situ Datuk Bahaman punya tu memang ada tingkat 4 je. Ha, sampai 3-4 je. Lepas tu saya memang berada dekat bilik atas tu lah. Lepas tu bila dah jadi macam tu, kita dah tak fikir dah ada phone ke tak ada phone ke apa. Cuma nak fikir nak selamatkan diri je. Nak fikir nak selamatkan diri je. And then lepas tu barulah saya seluk saya punya poket phone. Saya ada phone. Saya ada phone, saya call kawan saya. Weh, tolong aku, aku dekat bilik lama. Aku tak tahu aku dekat mana. Call dia orang. Weh, aku tolong aku. Setiap kali call, orang kata dalam 10-15 saat je sempat bercakap, mati. Bateri ada? Bateri ada. Bateri ada. Lepas tu saya call lagi sekali, kawan saya dah tak berangkat. Call lagi sekali, kawan saya dah tak berangkat. Lepas tu saya call orang lain. Saya call orang lain, berangkat. Beritahu, ni aku dekat blok lama apa semua. Pap, mati lagi. Saya dah tak tahu nak punca. Saya tekan je UITM. Sebab saya save, kalau kawan-kawan saya tekan, save nama UITM lah. So, saya tekan UITM. Saya tekan je nombor-nombor siapa-siapa yang ada dekat UITM tu. Saya tekan, kawan perempuan saya angkat. Kawan perempuan saya angkat, dia kata, kau dekat mana? Ni apa semua ni? Kau tu tolong aku, tolong, tolong beritahu siapa-siapa. Aku dekat blok lama, aku tak tahu aku dekat mana. Tolong aku sekarang, tolong aku sekarang. Macam tu lah saya beritahu. And then Dia pun cuak. Dia pun cuak, mati lagi sekali phone tu. Mungkin dia tak nak bagi saya call ke, minta tolong ke apa semua. And then saya pun tak boleh nak describe tempat tu dekat mana. Sebab saya memang tak pernah pergi. Ya, sebab dari atas kita tak dapat keluar ke koridor kan. Betul, sebab betul, dalam bilik. Betul, okay. Betul. Lepas tu bila dah macam tu, Tiba-tiba okay, kawan kepada kawan perempuan yang saya call tu, dia call saya balik. Tanya, Riz dekat mana?
ni tak tahu akak, saya dekat blok lama apa semua, tempat lama, tempat usang macam ni. Kata okey, tengok, dia kata tengok dekat luar ada apa. Lepas tu saya berkata pula kejadian dekat luar, macam ada pokok, ada kereta, kereta lama apa semua dekat bawah tu, kereta lama apa semua. Okay. Kereta student ke? Tak, tak sure. Tapi kereta yang memang dah lama, saya ingat lagi kereta Saga. Karat lah. Tak, tak, maksud kereta banyak lah. Tak ada, satu je kereta. Satu je lah. Ada satu kereta je tepi tu, tepi yang blok, blok sebelah tu lah, blok lama yang sebelah tu ada satu kereta tu, kereta Saga. Mm-hmm. Saya beritahu je ada kereta Saga apa semua dekat situ. And then, lepas tu bila saya dah beritahu je, pak mati lagi. Pak mati tu saya dah call kawan saya berkali-kali-kali, dah tak boleh nak, tak boleh connect langsung, tak boleh nak connect langsung. Okay, saya pergi ke pintu, saya tendang, saya usaha juga untuk keluar. Saya usaha. And then okay, sebelum ni saya dapat merasa benda tu. Tiba-tiba saya rasa ada something tiup dekat telinga saya. Macam tu. Okay. Macam okay, kau jangan dah ada belakang aku. Kau jangan ada belakang aku. Saya tak pandang, saya ketuk. Saya tak pandang, saya ketuk je. Saya ketuk, 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 ketuk. Ah, terkejut semua. Ah, siapa tu? Okay, kita sambung. Okay, bila kita dah ketuk-ketuk, dah rasa macam benda tiup dekat telinga saya, kita dah macam cuak. Kita macam, eh, aku nak pandang ke tak? Aku nak pandang ke tak? Tak apa, saya tendang juga. Saya tendang. Tiba-tiba saya dengar almari tengah bergegar. Tengah bergegar. Selalunya benda saya tengok dekat dalam movie apa semua kan. Dan benda ni jadi depan mata. Jadi depan mata apa semua. Tengah bergegar. Saya kata, oh, tak boleh dah ni. Tengah bergegar tu, tiba-tiba katil yang dah berdeka tu pop jatuh. Katil rebah? Ya. Rebah. Yeah, okay. Yang dalam mari tu belum keluar lagi? Apa? Ha? Dalam mari tu belum keluar lagi? Belum, belum. Okay, okay, tengah bergegar je. Tengah bergegar. Lepas tu, lagilah kita macam, sudah, apa nak jadi? Dia nak bunuh aku ke apa ni? Macam ketuk, menjerit lah lagi lah kuat. Tolong, tolong, saya panggil. Tolong, tolong, tolong. And then tiba-tiba kerusi daripada meja tu keluar. Keluar, bergerak ke situ, bergerak ke sini. Ya. Yeah. Bergerak ke situ, bergerak. Masa tu Riz dah shaking gila babi. Yeah, ya, memang dah tak tahu nak buat apa, hanya cakap nama Allah tu tak hilang lah daripada mulut saya. Sebut macam-macam, macam-macam doa saya sebut. Masa tu tak teringat nak rakam ke? Tak ada, tak ada dah. Tak ada dah. Phone saya pun saya tak tahu dah ada ke mana. Sebab okay, kita dah pegang, kita dah pegang. And kita menuju dalam keadaan macam dah cuak, dah tak tahu nak buat apa, apa semua. So saya tendang je pintu. Saya tendang je pintu. Tapi almari tu tiba-tiba pop jatuh belakang saya. Tapi tak kena saya lah, dia jatuh almari belakang saya. Saya dah tak boleh dah. Saya dah tak boleh. Saya langkah je almari-almari tu apa semua, kerusi yang jatuh tu, saya sorok bawah meja. Nyorok? Nyorok bawah meja. Kalau saya hanya fikir nak buat tak boleh nak buat apa sebab pintu dah tak terbuka. Pintu dah tak boleh nak buka. Saya panggil orang, saya tak nampak orang datang. So saya tak tahu nak buat apa dah. Waktu tu kita macam, apa jadi, aku kena selamatkan diri aku je. Dah call pun tak dapat. Nak call, memang dah tak terfikir dah nak call siapa-siapa ke apa semua. Fikir diri sendiri je. Memang duduk dalam bawah meja. Sampailah benda tereda kejap. Bila dah reda, saya keluar dalam keadaan ketar-ketar. Beranikan diri juga lompat, langkah-langkah benda-benda yang jatuh tu, pergi ke pintu. Pergi ke pintu, try juga lagi sekali saya tendang. Saya tendang, memang tak terbuka langsung. Tendang-tendang. Tiba-tiba kita rasa macam, kita kalau rasa benda ada dekat belakang, kita akan dapat rasa orang ke apa ke. Saya dapat rasa benda tu ada dekat belakang saya. Okay. Tiba-tiba saya mendengar macam okay. Bila macam kita dah tak tahu nak cakap apa. So saya fikir nak pandang ke tak, nak pandang ke tak, tu je. So saya just tak tahu nak buat apa. Saya pandang je. Saya pandang, tiba-tiba saya nampak sekelompok macam keluarga tengah dekat belakang. Ni memang nampak betul ke? Ya, yeah, itulah orang kata. Saya cakap macam saya kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak. Saya nampak, saya nampak dengan ada yang tinggi, ada yang pendek apa semua. Mungkin keluarga ke apa. Ada muka? Tak, saya tak nampak muka. And then bila saya nampak tu, saya jerit lah. Saya jerit Allahu Akbar. Lepas tu saya tak sedar. Saya tak sedar diri. Okay, itu cerita daripada side saya lah. Ini cerita daripada side kawan saya. Okay, side kawan saya,
kawan saya Idris tu dah naik motor. Naik motor, dia panggil lah nama saya. Riz. Dekat setiap blok lama tu. Riz dekat mana apa semua. Tiba-tiba baru dia dengar. Dia dengar something jatuh. Yang saya cakap lah, almari jatuh apa semua. Dia dengar macam ada someone yang kena seksa dekat atas tu. Someone yang macam dekat atas tu lah. And then dia tunggu polis bantuan datang untuk buka grey pintu. Yang ni sampai sekarang pun polis bantuan dengan kawan-kawan saya pun pelik. Macam mana saya boleh naik atas? Okay. Sedangkan sebab pintu kunci. Tangga-tangga pintu tu semua, semua berkunci, semua bergerih kunci. Polis bantuan tak ada tempat pun yang terbuka. Okay. And then nak pergi dekat saya tu pun polis bantuan kena buka. Kena buka and kena pergi naik atas. And then kawan saya Andres ni, Dia beranikan sikit lah diri. Dia berani, dia naik atas. Dia pergi sorang-sorang. Tiba-tiba dia naik atas, tengok pisau dekat tengah jalan. Pisau? Dia cakap, pisau dekat tengah jalan. Lepas tu turun balik. Dia takut kan, pergi sorang-sorang, dia pula kena dia pula kena kena heret ke apa kan. Bila dah turun, dia tunggu kawan-kawan saya lain. Lepas tu kawan-kawan saya lain naik apa semua, dia azankan. Dia azankan lah. Dia azankan kawasan tu apa semua. Dia kata waktu kejadian tu genting lah. Macam bila dia azan, macam burung gagak bunyi burung gagak kuat. Macam marah lah. Marah. And then benda tu suram. Dia kata dekat bawah dia dengar saya menjerit-jerit tolong. Bila naik atas saya dah senyap. Saya dah senyap. And then kawan saya, ada kawan saya seorang ni, Isting, dia nak pergi lagi satu level. Level 4 tu lah, tempat yang saya kena tu lah. Dia naik atas, dia try azankan sekali-lagi. Tiba-tiba dia bunyi. Dia cakap saya Benda jatuh dalam bilik tu lah. Dia kata okay, bilik ni. Dia tendang pintu. Dia tendang pintu, tengok-tengok saya dah terbaring dekat bawah meja. Saya tak sure lah waktu saya dah nampak benda tu, saya bermimpi ke apa. Sebab dia kata memang saya terbaring bawah meja. Dia angkat saya, dia bawa turun. Tapi bawa turun dalam keadaan yang tak baik lah. Keadaan saya meracau, keadaan saya kata macam-macam. And then dia cakap dekat kawan saya, aku nak budak ni. Aku nak budak ni, aku suka budak ni. Dia cakap macam tu. And then kawan saya ni empat orang dia pegang lah. Badan dia orang pun kuat lah, tough. Seorang yang tough, suka sukan. Tapi dengan keadaan saya macam tu, dia tak mampu nak pegang saya. Mampu pegang saya apa semua. And then dia cakap saya cakap benda-benda mengarut lah dalam kereta apa semua. And then bawa pergi ke masjid. Untuk ni lah, untuk buat rawatan apa semua. Kawan saya Idris ni, dia beranikan diri tanya saya waktu saya kena rasuk tu, kau kenapa nak budak ni lah? Dia kata Tunggu aku datang dekat engkau pula. Bila tiba masanya aku akan datang dekat engkau. Dia cakap macam tu. So kawan saya dah cuak lah. Bila dia dah macam tu, bila dah orang kata dah meracau apa semua, dah ustaz dah release sama semua. Ustaz pegang ibu jari kaki saya. Dia tanya, siapa Intan? Ada kenal tak keluarga-keluarga dia nama Intan? Dia pegang kaki saya. Lepas tu kawan-kawan saya ni fikir adik perempuan saya. Saya ada adik perempuan seorang, tapi adik perempuan saya bukan nama Intan. So dia ingat mungkin adik saya lah kot Intan tu. And then mungkin dia kata adik perempuan. Lepas tu ustaz tu cakap ada 7 orang ni tengah menunggu dia. 7 pula? Tujuh orang tengah menunggu dia. Okay. Macam tu. Sebab saya cakap saya nampak dalam 6 orang. 6 benda tu, 6 ke 5 macam tu yang saya nampak waktu yang saya cakap kena sergah. And then ustaz tu cakap dalam 7 orang. Okay, bila dah selesai apa semua, bila dah orang kata balik, bawa balik apa tu, dalam keadaan saya yang normal lah. Tapi walaupun dalam keadaan normal pun, kawan-kawan saya ni dah takut bila dah nampak kejadian tu depan mata. Saya kena sorok, dah meracau macam tu apa semua. Dan benda tu ugut lagi kawan lah. Lepas tu dengan kawan saya yang Idris tu pun dah cuak. Bila dia cakap, aku akan datang dekat engkau pula. Macam tu. Lepas tu dia dah cuak. Malam tu malam yang tak baik lah untuk dia orang. Tapi saya dah dalam keadaan penat. Dalam keadaan ni macam dah kita dah tak ada energy. Saya tidur je. Okay, yang tu malam pertama lah. Keesokannya, malam kedua, dia kawan saya yang kena lah. Saya dah tak kena. Kawan saya yang kena macam tiba-tiba, kawan saya Idris ni dia tengah study. And then saya Azam dengan saya dah tidur.
Dah tidur dah. Sebab saya dengan Azam ni satu kelas. Satu kelas. Si Idris ni kelas lain. And okay. Then kelas lain. Waktu dia tengah study tu, dia tengah study menghadap katil Azam. Katil saya sebelah sana. Katil okay. saya sebelah sana. Lepas tu tiba-tiba dia dengar bunyi saya tengah meracau. Macam malam malam kejadian semalam tu, sebelum tu saya tengah meracau. Macam saya bunyi cu, 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 macam tu. Okey. Cakap macam tu. Cucu macam lepas tu cakap bukan-bukan, dia kata sebab saya ni pula jenis yang kuat mengigau juga. Kuat mengigau juga. Mungkin saya mengigau atau tak tahu. Saya tak tahu benda tu datang ke apa semua. And then dia suluh dekat saya, tak ada apa. Lepas tu tengah study-study dengar lagi. Dia dengar lagi, dia suluh kali sedua, saya dah duduk macam ni. Alamak. Terus kata. Tiba pula. Dia pandang kali kedua, saya duduk macam tu. Dia kata ush. Dia terus nampak je benda tu. Dia terus keluar bilik. Dia pergi ke bilik kawan saya yang so, yang saya nak ambil yoko-yoko tu lah. Dia pergi tu, kata weh, dia dah buat hal lagi. Dia dah buat hal lah. Macam ni, dia nak buat hal lagi. Lepas tu masuk, dia tengok saya. Dia tengok saya, saya terbaring. Saya terbaring tidur macam biasa. Kawan saya yang Azam ni dah terjaga lah. Terjaga kenapa? Dia orang dah cuak. Dia orang tinggalkan saya je lah, sorang-sorang dalam bilik tu. Dah takut dah. Sebab takut saya kena apa-apa lagi. And then saya pula jenis tak kisah. Tak apalah, saya tidur sorang apa semua. And then dia orang kadang-kadang tidur satu bilik. And then kadang-kadang dia orang akan datang tidur bilik saya. And then benda tu bukan setakat mengacau saya lah, mengacau kawan-kawan saya jugalah. Kadang-kadang kawan saya kata, kadang-kadang ada barang jatuh, ada bunyi, ada ketuk-ketuk tingkap. Berlarutan dengar-dengar-dengar-dengar apa semua. Hari yang tak bagus lah. Sampailah kita orang balik ke rumah masing-masing after habis peperiksaan tu semua. Saya tambah satu lagi. Okay. Ustaz tu ada tanya saya yang pasal Intan. Siapa Intan tu? Lepas tu kawan saya tanya, ustaz ada tanya aku, siapa Intan? Lepas tu saya fikir, eh, Intan? Aku perasan Intan tu, nama Intan tu ada dekat meja yang aku kena sorok. Kita selalunya kalau dekat budak-budak sekolah dulu kan, kita kan kadang-kadang mengukir dekat meja-meja kayu ni kan. And then dekat meja kayu tu yang saya jenguk dekat bawah tu, saya perasan memang ada Intan, tulisan Intan. Dia love. Love Intan macam tu. Dia dalam bentuk love, tapi dalam love tu ada nama Intan. Oh, okay. And then budak tu tanya dekat saya, saya beritahu benda tu. Dia kata ustaz semalam tanya aku, dia tanya siapa Intan. Tak tahulah, mungkin benda tu yang mengacau saya ke, atau boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Mungkin dia menamakan diri dia Intan lah. Ya, betul. Atau mungkin ustaz nampak apa yang risk kat mana lokasi. Mungkin dan juga. Itu adalah hint yang dia nampak. Betul. Intan kan? Betul. Tak semestinya. Yelah, kalau nama orang yang duduk situ Intan, takkanlah dia mati duduk kat situ. Betul. Betul. Kan? So maybe itu adalah hint apa yang mungkin ustaz baca-baca, dia scan, dia nampak tu. Betul. Kan, dia nampak nama Intan kebetulan. Betul. Kan? Betul. Tapi kejadian ni agak besar tau. Ya. Yeah. Pernah masuk mana-mana media ataupun tak ada. Berita. Memang tak pernah disclose dekat mana-mana. Hanya kawan saya tu lah, dia minta kebenaran saya untuk bercerita benda ni. Roommate saya tu lah yang interest tu. Nama dia Izhar Razi. Izhar Razi. YouTube dia Izhar Razi. Kalau siapa-siapa nak tengok, boleh lah try search dekat YouTube Izhar Razi. Carilah dia, tajuk dia di mana kawan saya. Okay. Apa semua. Itu POV bagi yang nama siapa? Idris. Idris. Ya, betul. Okay. Idris. Yang itulah yang waktu kejadian tu. Sebab dia banyak attach dengan saya waktu kejadian tu. Dia dah nampak apa semua ni, and then dia pun kena kacau dengan benda-benda macam tu. Dan dah bilik. Dia bilik kan? Ya, bilik. Bilik yang ada pintu, tepi sebelah pintu ada cermin. Yes. Cermin tingkap kan? Ya, betul. Tapi masa toleh ke belakang tu, memang nampak macam keluarga. Yes. Dan perasan tak dekat tingkap tu ada orang? Yang tak, saya tak perasan. Sebab berlaku dengan pantas. Sebab bila saya pandang, benda tu dah ada, dia menuju ke saya, saya dah sebut Allahu Akbar, terus collapse. Ubah. Terus dah tak ada.
dia sudah macam dah tak sedarkan diri. Tapi tingkap tu tak boleh pecah kan? Keluar masa tu tak boleh ke? Tak boleh sebab ada grill. Ha. Oh. Tingkap macam biasa. Oh, tingkap nako. Ha, ya. Yeah. Tingkap lama. Yang je nampak keluarga tu dia dalam bentuk bayang ataupun dia memang berbaju semua? Ha, berbaju ada. Oh, lama. Panjang. Cuma muka lah tak ada. Cuma saya tak tengok muka lah. Bila dah saya nampak benda tu, kita dah tahu benda tu berlaku dengan pantas. Allahu akbar, terus gone. Tapi dia pelik. Macam mana dia boleh masuk? Yeah. Ha, yang tu je. Semua orang tertanya macam mana saya boleh masuk dekat sana. Sedangkan polis pun macam, polis bantuan pun tengah cari macam mana tempat dia boleh naik ke atas. Oh, pintu bawah pun kunci? Berkunci, semua kunci. Sebab sebab takut student-student ni kadang-kadang ialah ada yang berani nak buat paranormal lah. Betul. Nak buat ni apa semua. So better dia tutup terus. And then, sebab tempat-tempat tu pun memang keras. Sebab kalau ialah siapa tahu jengka ni macam mana, dia memang agak tempat yang keras. And then kalau ada student-student lama, senior saya ke junior saya ke, dia memang bermacam-macam cerita. Macam-macam cerita dia berlaku dekat situ. And then boleh dikaitkan dengan kolej tu juga, Datuk Bahaman dengan Tun Teja. Okay. Kejadian berlaku tu. Aku tak pasti kenapa bangunan tu dibiarkan macam tu. Sebab tak pasti lah status dia sampai sekarang masih betul begitu ataupun dah dinaik taraf ke. Mungkin ada pelajar-pelajar UiTM Jengka yang tengah menonton kan. Mungkin boleh komen share sikit kat bawah. Itu aku tak kisah. Tapi aku rasa status yang menyeramkan bagi aku tu keluarga tu. Itu menyeramkan aku sampai sekarang ni. Betul. Tujuh. Ustaz tu cakap jujur. Tapi yang Idris nak, Idris pula salah. Salah. Idris nampak 5 kan? Dalam 5-6 orang macam tu lah. Saya boleh bagi tahu macam tu je lah. Sebab benda pun sekali pintas. And then ustaz tu cakap dalam 7 orang. 7. 7 ekor benda tu. 7 ekor benda tu. Macam saya pun tak boleh nak pastikan benda tu betul-betul. Sebab macam saya cakap tadi, macam benda tu dengan pantas berlaku. Bukannya macam saya akan pandang, tengok macam boleh tengok lama-lama dia. Kita dah macam tak pernah tengok and then tak pernah, kita selalunya dapat merasa, saya dapat merasa and then dapat pula melihat, dah tak nak tengok dah. Kalau boleh memang dah tak nak tengok. Kalau siapa-siapa yang meminta untuk tengok tu, janganlah. Okay. Janganlah. Mungkin ada lagi cerita-cerita mungkin POV pada Idris yang mungkin bila benda tu dah warning, tak tahulah sama ada dia menjelmakan diri atau tidak pada betul. Idris. Betul. Ada tak dia ceritakan dia jumpa, dia nampak itu ini ke? Tak ada. Cuma dia ceritakan macam selalunya kena kacau, ada ketuk-ketuk tingkap, ada suara-suara yang saya waktu kena kacau tu yang sama dengar. Selalu terngiang-ngiang apa semua. Baik. Tapi bagus juga kan ada kawan macam ni. Ya, betul. Nah, kalau tak ada, siapa nak cari? Betul. Kan? Saya tak tahulah kalau kawan saya semua penakut, tak tahulah dia orang dia orang akan biarkan ke apa semua. Luckily-nya saya ni setiap kali nak kena macam kena sorok macam tu, orang jumpa. Waktu dekat sekolah tu pun, kena dekat library tu pun orang jumpa. Dan dekat apa, dekat UiTM ni pun orang jumpa saya menuju ke sana. Saya tak tahulah kalau saya tak, mungkin juga sebab daripada panggilan saya tu, kalau saya tak terbawa phone ke and kawan saya tak jumpa, mungkin saya dah hidup ke mati ke macam mana, saya tak tahu. Saya tak dapat bayangkan lah benda tu. Saya kadang-kadang terfikir jugalah, duduk seorang macam terfikir. Yalah. Kalau lah tak bawa phone and then kawan tak jumpa, betul, macam mana saya sekarang ni? Jumpa ke tak? Nasib baik dia tak perasan Riz ada handphone kat poket. Ya, yeah, betul. Kalau Riz tengah pegang, dia kata buang dulu, kena ada kontak. Kan? Okay, alhamdulillah yang tu rezeki Riz dapat. Betul. Dijumpai kan kawan-kawan. Alhamdulillah. Aku macam macam lah ucapan. Alhamdulillah lah dapat jumpa kan. Tapi sebab dia, aku tak, yelah itu berapa, satu hari je. Bukan satu hari lah, satu mungkin malam lah. Satu malam tu je lah kan. Ada orang sampai minggu, bulan-bulan ada yang langsung tak jumpa pun ada kan. Betul. Mungkin ada kes-kes macam ni. Betul. Risau kalau tak ada orang. Betul. Cari mungkin dia akan buat spekulasi. Betul. Panggil bomo, dia cakap oh Riz dah pergi alam bunian, dia tak nak balik. Wallah alam. Tapi sebenarnya bagi aku Riz kuat juga sebab dia tak alami traumatize. Betul lah. Gila kau gigi duduk dalam bilik yang dah telah dikunci, lepas tu kena serang, kena apa, almari kena jatuh semua kan. Kalau aku kan, kalau aku jadi dia, memanglah dah mental tau. Tapi satu je, aku memang cekik balik keluarga tu. Betul je. Boleh pula kunci dalam bilik. Kalau aku tak dok abis, tak, gila mental. Kalau aku jadi dia mesti mental. Kalau aku jadi mental, benda jatuh rebah satu-satu kan. Tapi
Aku sampai sekarang terfikir macam mana dia masuk tau. Ya, yeah, betul. Takkan last kali dia masuk pada bumbung kot. Aku tak tahu lah. Tapi benda ni banyak. Kalau berkaitan dengan sini, ada yang aku dengar jumpa atas pokok dan sebagainya. Pelik juga macam mana benda tu berlaku, betul kan. Tapi you dah, kalau berkaitan dengan alam sebelah, aku tak pelik lah. Mungkin lah kalau aku, dia tak lalu pun tangga tu, tapi dia terus ke sana. Betul. Wallahualam. Boleh jadi macam tu. Mungkin jadi juga. Itu kejadian akhir Riz diganggu atau alam pekerjaan pun ada juga? Dalam alam pekerjaan pun adalah, tapi dia tak adalah seteruk seteruk-teruk yang berlaku waktu-waktu saya belajar lah. Gangguan-gangguan biasa tu, macam kita dapat rasa, kita dapat rasa macam kehadiran dia, apa semua itu saja. Tapi alhamdulillah sejak saya kerja ni, benda-benda macam tu dah kurang, kurang sangat lah. Kurang sangat. And then saya pun dah cuba untuk beranikan diri untuk benda-benda macam ni apa semua. And then saya pun dah belajar untuk tak layan sangat perasaan. Sebab kita, kalau kita layan perasaan, benda tu lagi suka. Betul. Benda tu lagi suka, benda tu akan datang apa semua. Cari something yang boleh kita elak-elakkan daripada benda-benda macam tu nak datang. Nak datang apa semua. And then sebab sebelum, after je kejadian UITM Jengga tu, memang saya balik, and then mak saya bawa saya jumpa ustaz lah. And then bila saya jumpa ustaz apa semua, berubat apa semua, dalam masa, dalam berbulan jugalah kita orang pergi berubat setiap kali. Macam sebulan sekali, sebulan dua kali pergi berubat untuk pagarkan diri saya. Untuk pagarkan diri saya daripada benda-benda tu cepat masuk. And then bila dah pergi berubat apa semua, alhamdulillah ada tu ada, tapi tidak teruk. Sebab mak saya pun dah takut. Sebab benda-benda ni selalu datang dekat saya, nak hilangkan saya. Tak kejadian nak sorok-sorok. Dia takut bila in future, kalau benda ni tak dibendung, tak ni, saya takut betul-betul hilang. Yang betul-betul macam mungkin dah, kalau daripada dari segi cerita saya ni, dia macam lagi satu, daripada satu tahap ke satu tahap. Dah sampai ke UITM tu dah teruk. Dah makin makin ekstrim. Ya, makin ekstrim benda tu datang dengan saya. Faham. And then mak saya pun risau dengan keadaan saya macam tu. Dia bawa saya pergi berubat. And alhamdulillah, walaupun berubat dengan saya, dengan mak-mak saya pun dah tak kena tempias tu. Mak saya pun dah alhamdulillah sehat. Selalunya saya terima call mak saya kena meracau apa semua daripada kampung apa semua. Tapi sekarang ni dah tak ada lah. Dah tak ada benda-benda mistik. Selalunya saya dengar daripada orang-orang luar je punya mistik. And then kawan-kawan saya pun dia aware, dia tahu cerita-cerita ni. And then kalau benda-benda macam ni, dia akan tarik saya terus. Dia takut saya berlaga ke apa ke dengan benda-benda macam tu. And then mungkin benda tu datang balik dekat saya. Faham. Okay. Alright. Cerita ni ekstrim bis. Memang ekstrim. Betul lah apa tindakan yang dia buat kan. Memagarkan. Aku pun duduk risau juga. Kalau dah pada kecil sampai ke belajar pun nasi hilang-hilang, kot-kot dia lalu kat tepi hutan-hutan hilang. Betul. Jadi pisang juga untuk tu. Selamat Aris, tak pagarkan boleh seorang-seorang lah. Satu pada aku tak sesuai untuk bersorangan. Mesti ada teman kan. Betul. Dan mesti at least ada pendinding diri lah. Ada bacaan-bacaan yang khusus. Betul. Untuk apa ni, di tak diganggu. Betul. Boleh makhluk halus. Kita tak nak benda ni atau cerita ni dijadikan isu nanti pis. Kata oh aku baru dapat offer UITM. UITM Jengka pula tu kan. Tapi lepas tengok ni tak jadi lah. Bukan. So betul. Kita nak kena tahu benda ni kat mana-mana ada. Betul. Betul. Dan kita tak boleh lah kalau benda tu nak berlaku. Dia adalah ujian yang Allah bagi kat kita. Betul. Supaya carilah dia. Betul. Okay. Jadi bukannya kita nak menambahkan takut orang untuk belajar, tidak. Sebab kita sebelum cerita pergi tempat lain. Betul. UUM. Upsi. Sekolah kan. Betul, so betul, cerita betul. Dia mesti ada bah. Kan? Semua tempat ni bangunan-bangunan lama. Betul. Okay. Jadi husnuzon je lah. Apa yang berlaku tu atas izin Allah. Betul. Dan pasti ada hikmahnya sebalik tu. Betul. Dan apa pun terima kasih lagi sekali Riz. Sama-sama. Untuk dua part ni. Mungkin dia jadi tiga sebab dah satu jam. Okay. Okay, tiga part insyaAllah. Okay, datang dari jauh menghidangkan cerita yang menarik pada orang. Dan semestinya diorang takkan puas dengan cerita Riz. Confirm dia kata nak next part. InsyaAllah kalau insya ada rezeki lagi. Betul. Mungkin ada kelapangan daripada pihak Riz, kita akan jemput dengan hati yang terbuka lah. Cuma masing-masing mungkin Riz pun kerja, kami pun kerja, kena tengok timing balik lah. Betul. Ada kata-kata atau nasihat lain yang mungkin nak dikongsikan pada para pendengar? Apa yang saya boleh nasihat, sebab macam Syuk cakap pun, sebab dekat mana-mana pun benda ni ada.
benda ni ada. Sebab kita dekat atas muka bumi ni, kita bukan kita manusia sahaja yang duduk. Kita duduk dengan pelbagai makhluk. And then benda nampak tak nampak je. Ada seorang, ada jenis-jenis orang, dia ada keistimewaan dia, dia nampak benda-benda yang kita tak pernah nampak. And then bila kita tak nak nampak pun, benda tu orang kata keistimewaannya. Jangan jadikan cerita saya ni sebagai benchmark untuk bank mana-mana tempat lah, mana-mana tempat. And then sebab macam cakap tu lah, dia dekat mana-mana pun ada. And then saya cerita benda-benda ni pun berdasarkan kisah-kisah saya dekat sekolah, dekat matrix, dekat UiTM. Tapi cerita-cerita saya dekat rumah apa semua, ha, pun ada, pun ada, pun tapi ada. Tidak se-extreme yang berlaku dekat tempat-tempat saya cerita ni lah. And then kalau boleh kepada penonton, jangan ambil benda ni sebagai satu kelemahan atau benda yang boleh membuatkan satu negativiti yang datang dalam diri kita apa semua. So nasihat saya, jangan cari dia, jangan cari dia, jangan cuba-cuba cari dia. Bila dia dah bila dia dah tahu kita cari and suka dia, bila kita nak keluar daripada tempat tu agak susah. Okey, itu saja. Baik. Banyak pengajaran. Betul. Daripada cerita kali ni, ambillah dan jadilah seorang rakan yang baik. Betul, betul. Jadi kalau ada orang yang kesusahan, mungkin ada kita punya kawan, betul, yang betul susah, macam mungkin alami cerita macam Aris. Betul, betul. Kitalah orang yang perlu menolong. Kalau betul tak, apalah fungsi kita sebagai betul kawan ni, kan? Boleh saya selitkan sikit. Okay. Dekat sini saya nak siapa-siapa kawan-kawan saya yang tengok, yang ada dekat waktu kejadian tu, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebab korang selalu ada dengan saya, korang tolong saya, korang tak ada rasa macam okay aku dah tak nak tolong, aku takut dengan dia ni apa semua, tak ada. Orang kata persahabatan saya tu sampai sekarang tu, saya akan ingat pertolongan dia orang apa semua. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Itu saja yang daripada keluarga saya, kawan-kawan saya and then semua. And then terima kasih juga kepada tim Santai Chill sebab jemput saya untuk saya bercerita. Sebab sebelum ni saya takut untuk bercerita benda-benda ni sebab bagi saya ekstrim. And then kawan-kawan saya approve saya untuk beritahu sebab cerita ni orang kata agak menarik. Agak menarik, lain daripada lain apa semua kejadian saya. And then lagi-lagi saya lelaki. Selalunya benda ni berlakunya dekat perempuan. So saya lelaki. So saya fikir apa salahnya saya bercerita. And then Santai Cina adalah platform pertama saya, saya berkongsi benda-benda macam ni. Alhamdulillah. Okay, lagi sekali. Okay, kalau ada cerita lagi lepas ni, bolehlah kongsi kat sini. Boleh, tak ada masalah. Baik, tak ada masalah. Tak ada masalah, bukan aku cakap. Okay, baik. Terima kasih guys yang menonton dari awal sampai habis. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.